Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuriddunya waddin. Assolatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sedikit keterangan tentang bersedekah. Apakah teman-teman tahu apa itu bersedekah? Kata sedekah sebenarnya sudah tidak asing lagi di telinga kita. Akan tetapi, masih banyak orang yang enggan melakukan amal yang amat baik tersebut bersedekah itu banyak manfaatnya. Oleh karena itu, kita sebagai umat muslim disunahkan untuk bersedekah. Karena bersedekah dapat membawa kebahagiaan dunia dan kebahagiaan di akhirat. Contoh manfaat dan barokah dari bersedekah yaitu satu, Sedekah menjadi penyebab pertamanya rizki. Mengapa demikian? Karena bersedekah tidaklah membuat kita semakin miskin. Karena rizki sudah diatur oleh yang maha kuasa Ada pepatah mengatakan Jangan menunggu kaya lalu sedekah Tapi bersedekahlah agar kamu kaya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bersedekahlah kalian, karena bersedekah dapat menambah harta yang banyak. Maka bersedekahlah kalian, niscaya Allah akan menyayangi kalian. Bahkan di dalam Al-Quran disebutkan bahwa Allah menjanjikan balasan 10 kali lipat kepada hambanya yang berbuat baik. Yang kedua, bersedekah dapat mengangkat derajat seseorang. Karena orang yang bersedekah niscaya derajatnya akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang itu akan selalu merasa cukup dengan apa yang didapatkannya. Berbeda dengan orang yang kikir, Walaupun memiliki banyak sekali harta, tetapi hidupnya tidak akan tenang. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bersedekah tidak akan membuat kita semakin miskin. Allah subhanahu wa taala akan menambah kemuliaan kepada hamba yang tawadu dan hamba yang pemaaf karena Allah subhanahu wa taala. Allah akan mengangkat derajatnya." Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, malaikat akan mendoakan orang yang bersedekah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Nabi Muhammad saw bersabda, ketika seorang hamba berada di waktu pagi, dua malaikat akan turun, lalu yang satu berkata, Ya Allah, berilah harta kepada orang-orang yang menginfakkan hartanya. Lalu yang satu lagi berkata, Ya Allah, binasakanlah orang-orang yang bakhil. Mutafak ngalai. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.